Assalamualaikum wabarakatuh, sahabat Goreng Tongkop ya. Pagi hari ini kami ya bersama lurah dan ada PPL Pak Budi ya, memantau panen padi di Jalan RT1, Jalan Gang Mandiri ya. Dan kita bisa lihat hamparan padi ya. Inilah ini kelompok tani yang diketuai oleh Ibu Dahlia ya. Dan kita bisa lihat bersama, ternyata di area sini banyak sekali walet ya, ini terbangan bisa kita lihat bersama. Jadi sambil memanen kita lihat walet juga berkeliaran ya, berhilir mudik terbang di atas padi. Ya, informasi dari masyarakat atau dari Bu Dahlia, walet ini memakan hama bareng. Nah, jadi membantu petani untuk membuang atau membasmi hama yang ada di padi, terutama ureng ya. Oke, kita lihat bersama hamparan padi. Nah, ini lokasi kita di keluarnya Rongkop masih ya, masih area keluarnya Rongkop di RT1 tepatnya. Kalau ini setelah kecamatan ada Gang Mandiri namanya. Nah, ini kita lihat lokasinya, memang ini hamparan semua, hamparan padi. Ya, kita lihat bersama ya. Nah, ini hamparan padi kalau kita lihat sepanjang mata memandang ya, semua padi. Dan perlu diketahui sahabat keluarnya Rongkop, padi yang ada di Gang Mandiri ini di RT1 ini merupakan bibit ya, yang nanti dijadikan untuk ditanam kembali ya, yang ada dan dikirim untuk lokal juga ya, dimanfaatkan untuk ada juga yang dikirim ke beberapa daerah ya. Bang Budi, ini berapa luasnya totalnya? 23 hektar. Wah. Rencana Selasa minggu kali akan panen di sana. Panen di sana kah? Wah. Siap-siap. Mantap berarti ya. Ini padi jenisnya padi jenis apa, Bang? Impari 32. Apa? Impari. Impari 32. Ini salah satu unggulan berarti ya? Iya. Untuk benih nih. Untuk benih? Iya. Oke. Burung walet sangat banyak, mohon pengusaha datang. Kalau ada yang minat, 1 meter, 1 miliar ya? Oke, demikian disampaikan, terima kasih.